Halo, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Hari ni dalam tajuk video ni, mungkin ramai orang tak buat, tapi aku akan buat lah. Dalam tajuk filem, tajuk video ni adalah bermaksud filem Buzz Lightyear gagal. Okay. Sebagai kebosan, aku nak cakap pasal Buzz Lightyear ni. Kenapa dia gagal? Disney keluarkan filem Buzz Lightyear ni dengan harga yang cukup, berjuta-juta diorang spend betul-betul, dan kutipan dia tak melebihi angka-angka awal sekalah kot dengan filem Akila kan. And, tapi apa yang aku nampak kat sini adalah kutipan dia teruk, dan sampaikan rakyat-rakyat di negara diorang pun ada yang tak tengok kerana ada unsur-unsur LGBT dekat situ. Kenapa ada unsur LGBT dekat situ? Ada scene di mana salah satu wanita lah, heroin perempuan, cium dia dah ada keluarga lah. Kau boleh cari kat YouTube, memang berlambak lah kan. Tapi ada negara-negara yang ban filem Buzz Lightyear ni, contohnya Malaysia, Indonesia dan negara-negara yang Arabik seperti Bahrain, Palestin, Kuwait tu negara kaya juga tau. Arab Saudi, negara-negara ni lah tidak menyokong LGBT. Qatar semua kan, negara-negara ni Islam, macam tidak Islam. Negara kita pun, Malaysia, Indonesia pun tidak menyokong filem-filem macam ni. Awak rasa Brunei sama kot kan, dia lagi tak menyokong lah. Okay, dan kutipan dia aku rasa tak sampai kot, aku dah lupa dalam berapa juta kot, berapa juta kan? Sebab filem tu dikeluarkan dengan anggaran berpuluh-puluh juta, dan sampaikan kutipan dia tak sampai dalam 10 juta. And kau boleh check balik lah, aku rasa memang habis tu. Oh, kalau kau dah habiskan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta untuk filem Buzz Lightyear ni, memang gila lah kan? Tak dapat kutipan yang bagus. Sebab itu antara filem box office yang paling gagal, yang orang cakap gagal gila lah. Tak dapat kutipan yang boleh angka dia, dia ingat dia boleh, angka dia boleh sampai 100 juta lebih kan, boleh sama macam filem box office yang lain. Tapi tak sampai kerana gagal. And sebab apa? Negara-negara yang ban tu adalah negara-negara yang paling banyak tengok. And negara-negara di Arab ni memang diorang menengok tu lah, Avengers lagi dia tengok kan. Tapi selalunya filem-filem Disney ni dia nak masukkan unsur-unsur macam ni untuk kerana dia nak bagi kita ni, nak normalize benda-benda macam ni. Bagi negara-negara Arab dengan negara seperti kita, Indonesia, negara ASEAN ni, kita ni tak berapa nak menyokong kerana kita ni majoriti adalah Muslim, dan negara yang Muslim tidak menyokong LGBT. Dan sama juga ada keluar agak negara-negara Arab yang keluar dalam filem Marvel. Aku tak tahu apa, internal, ha, filem internal tu juga ada masuk LGBT juga. Dan ada negara-negara seperti Arab Saudi pun tak sokong, tak bagi filem ni masuk kerana ada LGBT. Kau boleh nampak tak, Disney memang betul-betul nak masukkan adegan LGBT. Dan sampaikan ada kenyataan daripada Chris Evans mengatakan orang yang tak tengok ni adalah orang idiot. Bagi aku, sebenarnya bukan idiot, tapi negara diorang tu adalah Islam. Mungkin Chris Evans ni dia tak belajar kot tentang agama. Mungkin dia dekat sana dia tahu dia tak ada agama. Mungkin dia tak ada agama, mungkin dia tak belajar tentang agama Islam. Kita ni negara Islam, tak menyokong, dan kita tak ada memberikan apa-apa support, dan kami tidak suka. Benda tu adalah perbuatan yang jijik. Dan sama dengan pengarah produksi Buzz Lightyear ni mengeluarkan kenyataan yang mengatakan orang yang tak tengok atau tak memberikan filem ini diberikan negara diorang ni adalah pandangan diorang terbelakang. Maksudnya pandangan terbelakang tu bukan apa, dia cuma adalah kita punya tradisi atau Islam. Kita ni agama Islam, kami ni agama Islam, kami tidak menyokong apa yang awak masukkan dalam LGBT. Dan lagi satu, kenapa filem ini dimasukkan dalam filem kanak-kanak? Kenapa dia nak suruh kanak-kanak tengok? Inilah adegan orang bahawa LGBT sekarang ini bukan target pada negara atau negara yang Arab ke apa. Dia target pada budak-budak. Dia target pada budak-budak dari kecil. Bila budak-budak tengok benda tu dah biasa, perempuan dengan perempuan boleh ada keluarga, boleh cium-cium, laki-laki pun boleh ada keluarga.
benda ni salah. Benda ni adalah perbuatan yang tak elok. Dan bagi aku, ini perlu dipandang oleh semua orang bahawa LGBT ni sudah attack pada dorang ni. Lagi-lagi kalau dorang ni dalam social media, dorang tak attack orang tua, dorang tak attack siapa-siapa. Dorang just cari anak-anak muda atau budak-budak atau kanak-kanak. Contohnya permainan. Permainan pun yang aku tahu bahawa di Arab Saudi pun, permainan-permainan yang ada unsur-unsur pelangi pun, dorang dah mula nak buang, ban. Kerana apa? Benda-benda macam ni ialah secara sekecil-kecilan dia masuk. Hati-hati, kadang-kadang ada mainan anak-anak yang pelangi-pelangi itu mungkin akan membawa benda-benda. Dia akan sampaikan mesej ni secara kecil-kecil. Jadi berhati-hati. Dan itu merupakan filem Buzz Lightyear gagal kerana ada sokongan untuk umat Islam yang tidak menyokong benda-benda macam ni. Dan ada ramai biar-biar, bukan Islam saja, tapi mereka mungkin tak menyokong kerana rasa macam amat gross. Benda tu jijik. Kenapa dia perlu tunjuk pada anak-anak? Kerana anak-anak membesar untuk mencari pasangan seperti laki dan wanita, bukan benda-benda macam ni. Benda ni kita patut tahu benda ni. Jadi Buzz Lightyear gagal, ada banyak pihak yang orang cakap ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Apa-apa pun, pihak Disney telah mengalami kerugian dan dia telah mengalami tanggungan. Bila dia membuat benda tu, membuat benda-benda buruk seperti itu, dia kenalah, habislah. And, jadi itu saja untuk video kali ini. Dan kalau ada video yang korang nak aku reaction, aku boleh buat. Jangan risau. InsyaAllah. See you next time. Assalamualaikum. Goodbye. Ciao. 夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを